Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Malam ini Baik. Okey. Malam ini saya tengok kampung Melayu ni luar biasa hebat dia. Dan terima kasih kerana ahli parlimen saudara pun Ram Karpal Singh, sahabat baik saya. Baik. Kewe Laping tak cahau. Ah, tengok Melayu bahau juga. Saudara-saudari, banakam. Baik. Terima kasih banyak. Kalau macam ni lah kasih rakyat. Kalau macam ni kasih rakyat kepada saya, lebih lagi lah saya kena tunjuk bukti saya kasih kepada rakyat. Semangat dan sokongan saudara lah yang bagi kekuatan kepada kita. Berapa lama saya tunggu jadi Perdana Menteri? 25 tahun. Naya sungguh. Tapi untuk apa? Sekarang saya dan kawan-kawan dari semua, bayangkan saya memakai baju PH dan BN. Saya pun mula-mula pening juga. Tetapi seperti mana yang Datuk Seri Zahid sebut, kita nak jaga negara ini. Negara ini kena aman. Polis tentera bantu kita. Negeri aman. Politik kena stabil. Sekarang ni kerjasama kita Pakatan Harapan, Barisan Nasional dalam pilihan raya ni dan dengan Sarawak GPS, Sabah GRS, menjadikan kerajaan ni yang paling kuat dalam sejarah Malaysia ni. Untuk apa? Untuk apa kuat ini? Supaya Perdana Menteri boleh sakau duit orang? Supaya lebih curi bala? Ambil janawi bawah? Tipu rakyat? Guna Melayu, hidup Melayu tapi tipu Melayu? Guna Allahu Akbar tapi tunggang agama? Tidak. Memang cerdik lah orang sini, memang luar biasa. Jadi untuk apa? Guna kuasa, jaga rakyat. Yang satu, pertama, jaga tata keluarga negara ni. Negara ni kaya. Ada minyak, ada gas, ada kelapa sawit, ada macam-macam hasil bumi. Lah ni rare earth di Kedah pun ada. Tapi depa sakau, curi. Ha. Kemudian bila kita marah, Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan tanda bagi boleh curi, tahu tak? Hidup Melayu ni, Melayu mana? Melayu sini. Saya tahu flat ni berapa bilik dah? Satu bilik. Saya dengan Ram Karpal, ingat, kita mesti cari jalan. Ada kuasa bangun, mana boleh duduk dalam keadaan begini. Saya akan bincang kerajaan negeri, kita cuba bawa perubahan dalam negara ini. Saya tak boleh janji lebih kerana ini pilihan raya. Kalau saya janji lebih, saya ni salah peraturan pilihan raya. Tapi percayalah, ada kuasa mesti laksanakan dengan baik. Ya. Malaysia ini nama harum sekarang. Pukul 7:30 tadi, Presiden Tayyip Erdogan telefon saya. Nanti tunjuk dalam video. Dia tanya saya, Anwar, saudaraku, my brother, bagaimana pilihan raya ini? Saya kata, no problem, insyaAllah, my dear brother, we will win. Dan Pening, insyaAllah, akan jadi contoh negeri yang paling maju ke depan, keberanian rakyatnya membawa perubahan di negara ini. Ingat masa Guan Eng Ketua Menteri? Masa itu, kita pecah rekod. Baik. Sekarang saya mau bukan saja menang, menang dengan lebih bergaya dan kuat dengan majoriti yang lebih baik. Sebab apa?
dah kerajaan stabil, untuk apa? Untuk anak-anak muda ni. Mana ada pelaburan selama ini? 3 tahun. PAS bersatu perintah buat apa? Bila kata-kata sakau dia marah. Jadi Perdana Menteri bukan curi duit rakyat, tahu tak? Itu pun pi mana-mana. Tangan yang curi ini kayakan diri dan anak-anak. Orang boleh. Tak boleh. Perdana Menteri nak bercakap sopan. Kalau jangan ikut Kedah. Baik. Kita ada kekuatan. Saya tanya buat apa? Saya kata politik aman. Kerajaan stabil. Untuk apa? Pertama, jaga negeri ini supaya tata kelola baik. Jangan bagi mana-mana pemimpin ambil harta rakyat. Jangan ada rasuah, biar ada budaya baru. Ini contoh negara yang ikut peraturan dan tata kelola terbaik di rantau ini. Baik, yang kedua untuk apa? Jaga rakyat. Sebab tu saya kata, di flat, kawasan Melayu di Jelutong dan Baling, semalam saya pergi sana, masih ada orang yang paling miskin, yang kata miskin tegar. Miskin tegar ni bukan cakap miskin. Beli susu anak tak ada duit. Uniform sekolah anak tak cukup duit. Jadi kita kena ambil tahu masalah ini. Apa dia Melayu, dia Cina, dia India, dia Dayak, dia Kadazan, kita tak peduli. Hang paling miskin negara ini, tanggungjawab kerajaan mesti bantu dia tahun ini 2023 mesti selesai. Saya panggil semua DO seluruh Malaysia beberapa bulan yang lalu di Sungai Petani. Ambil rekod orang yang paling miskin, miskin tegar, bukan miskin, miskin tegar. Kita masuk rekod dan kita bantu. Tengok sekolah. Sekolah di sini ada sekolah yang jamban dia rosak. Ada tak? Nah. Tandas rosak. Ada sekolah Tamil tanda rosak? Ada sekolah Melayu sekolah tanda rosak? Nah, baik. Kita bercakap berdegar-degar. Hidup Melayu. Ni, hampa jaga 3 tahun, jamban pun tak kerti repair. Tapi bersyarah hidup Melayu. Bagi mandat jaga Melayu. Melayu apa? Mana yang jaga? Jadi sebab itu saya kata, kita selesai masalah ni dulu. Masalah rakyat. Masalah rakyat kena selesai dulu. Kita nak bawa digital transformasi internet. Tapi perkara anak-anak kita nak guna kemudahan sekolah, tandas pun tak dibaiki. Sebab itu saya minta Menteri Pendidikan bagi senarai nama semua sekolah. Sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, Mahat Tahfiz yang ada kerosakan tandas, bumbung bocor, di pintu rosak, saya bagi jumlah dia. Saya kata saya bagi 1400 juta ringgit, 1.4 bilion tahun ini. Saya bincang dengan KPICU, dia kata selewat-lewatnya Oktober atau November selesai masalah tandas di seluruh negara. Itu dia baru negara madani. Ambil tahu masalah rakyat yang di bawah sekali. Berapa belanja? 1.4 bilion. Maknanya tak ada sampai ambil tahu. Ni negeri ni aman. Siapa jaga? Polis tentera. Tengok rumah polis, teruk. Tengok rumah tentera, teruk. Tahun ini kita sediakan 200 juta ringgit untuk polis, 200 juta untuk tentera. Ini orang duk kriau Melayu, 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 Islam, Islam ni, dia tengok dia buat apa? Hampa jaga 3 tahun buat apa? Ya. Main bila main kempen cuba tanya orang sangat. Ada ada pemain kempen tak? Ada. Weh, tak apa ni main. Kalau ada tanya. Tak ada. Hampa orang boleh bukan boleh tahan juga. Baik. Sudah. Itu yang saya sebut yang kita kena buat.
Kalau tak buat, kita boleh bincang hak besar-besar. Hak bawah tak jalan. Ini kita syukur. Sebab tu saya ucap terima kasih Datuk Seri Zahid. Dia Presiden UMNO. Main kempen dengan kita pula ni apa kerja? Ha. Kerana kita nak bersatu, nak bawa perubahan bagi negara ini. Kerana stabil inilah Elon Musk labo di Malaysia. Tahu siapa Elon Musk? Tesla, Starlink, SpaceX. SpaceX tu dua beradik dengan PMX. Baik. Orang pujuk dia suruh pergi negeri-negeri. Dia belum ambil keputusan. Kerana dia tengok kerajaan ni stabil. Dasar ekonomi jelas. Dan bersih. Tak ambil komisen. Tak curi duit orang. Dia minta telefon nak cakap dengan saya. Saya kata okey. Sebulan setengah dia kata okey. Dia bercakap dia akan masuk ke Malaysia. Dua minggu sudah. Dalam tempoh dua minggu. Ketua Tesla untuk Asia mai jumpa saya. Dan terus kata dia ada beli bangunan besar di Cyberjaya. Jadikan headquarters Tesla untuk rantau. Baik. Aramco. Tahu Aramco? Syarikat minyak terbesar Arab Saudi. Oil and gas. Pengerusi eksekutif dia jumpa saya bulan sudah, dua bulan sudah. Dia kata apa? Mereka ambil keputusan untuk lebarkan, tambah pelaburan dia di Johor. Geely, syarikat Cina. Kereta yang besar. Saya jumpa di Beijing, dia main pula jumpa di KL. 10 hari yang sudah tulis surat kepada saya. Dia Prime Minister, kami dah setuju untuk menjadikan Tanjung Malim Perak sebagai kota untuk pembangunan otomobil di Asia Tenggara untuk ekspor ke luar negara. Berapa jumlah? 10 bilion ringgit. Ya. Yang apa ni, yang Jerman ni Infineon. Eh, benar lah. Infineon. Ni, Menteri Besar Kedah kata, saya yang bawa. Dah mereka setuju 3 tahun sudah. Ni, saya nak dengar bagi betul-betul. Inilah masalah politik ini main putar belit. Infineon datang jumpa saya bulan sudah. Bukan jumpa Kedah. Jumpa saya dengan Menteri Pelaburan. Tengku Zafrul. Dan bagi tahu, dia dah labur dulu di Kulim Hightech. Kulim Hightech itu projek kerajaan persekutuan. Prasarana kerajaan persekutuan. Pelaburan dibawa oleh kerajaan persekutuan. Tempat di Kulim. Baik. Sebulan sudah dia bagi tahu mereka sedang rancang nak guna 5 bilion euro. 15 bilion ringgit. Untuk labur. Belum tentu di Malaysia. Belum buat keputusan. Sama ada Malaysia, Amerika, Eropah atau negara lain. Jumpa saya. Dia tanya pentas politik negara. Stabil atau tidak. Dia tanya dasar ekonomi. Bagaimana nak maju ke depan. Dia tanya sama ada kita boleh kekal 5 tahun atau tidak. Saya jawab positif. Dia kata mesyuarat 4 hari yang lalu. 4 hari dulu yang baru mesyuarat lembaga. Nak putus 5 bilion euro. Menteri Besar Kedah kata tak. Dah putus 2 tahun dulu abang kat dia. Macam ni punya politik. Terang-terang. Boleh Google tengok kenyataan. Infineon. Boleh tengok kenyataan lembaga memutuskan 4 hari yang lalu. The board have now decided 5 billion euro to be invested in Malaysia. Yeah. Dan Prime Minister cadang expand activity di Kulim Hightech 5 billion euro. Sebab kerajaan stabil. Dasar ekonomi jelas. Dan dasar ekonomi pula madani. Madani ni maknanya ada care, compassion. Ni tengok China, Melayu, India bersesak-sesak. Tak bergaduh pun. Kalau nak bergaduh, lesing betul-betul. Tak gaduh. Ni nak suruh gaduh pasal apa? Pasal mana suruh saya benci kat China? Saya nak jaga Melayu.
Saya orang Melayu. Saya tunduk kepada perlembagaan jaga Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, Zahid di mana Perdana Menteri, jaga rakyat Malaysia. Saya nak China, India sayang kat kita sama macam saya sayang pada semua rakyat Malaysia. Tak boleh kah? Ya. Terutama yang susah. Jadi sebab tu saya akan nak minta kawan-kawan yang Melayu, yang China, yang India. Sama ada calon itu calon Pakatan Harapan atau calon Barisan Nasional, mesti bagi mesej yang clear. Kita mahu negara ini diselamatkan, aman, bersatu padu. Jangan jadi negara-negara yang gaduh, kacau bilau antara satu sama lain. Saya tak janji syurga. Yang tu depa janji. Saya tak sokong kita, saya tak kata neraka. Tapi saya janji kita akan buat sebaiknya. In uridu illal islah mastata'. Akan ku gunakan kuasa, saudara, sebaik mungkin. Percayalah, saudara, saya bukan muda lagi. Nampak muda, tenaga muda. Gelap lah Perli aku. Bagilah semangat sikit. Main map syarah sampai peluh-peluh. Dah lah minum ayam tak bagi. Ha, tengok. Mana nak cari timbalan Perdana Menteri macam ni? Ha. Tengok Perdana Menteri macam ni. Tengok peluh bagi. Ini baru sahabat sejati. Ha. Ini sahabat sekati. Sahabat sejati. Ha, baik. Jadi saudara, saya sebut sebahagian dari pelaburan. Karena kalau tak ada pelaburan, anak muda kita tak ada kerja. Dan kalau pelaburan banyak, kerja dia boleh dinaikkan gajinya. Kita bagi TVET. Kita bagi kemudahan-kemudahan tambahan. Peruntukkan untuk pendidikan tambah. Jadi saudara, mandat ini untuk bangunkan. Tapi ini kita bersyarah di sini. Di kampung, Anwar serah negara kat China. Anwar jadi pekakah DAP. Saya ingat, sehari saya nak jawab kasar, tak boleh. Bolehkah hina orang macam tu? Ya. Tak boleh. Jangan. Kita ini dilatih. Saya orang Islam. Saya tidak ajar, diajar. Saya tak faham Islam, hina orang ni saya tak kerti. Allah jadikan manusia ni berbeda warna kulit, berbeda budaya. Ada lelaki, ada perempuan. Untuk apa? Allah sebut dalam Al-Quran, lita'arafu, kenal, hormat satu sama lain. Yang ni kalau tengok color lain sikit dah hina, budaya lain sikit hina. Belajar dari mana? Ya. Sebab itu dalam Islam ini hormat, kerana kita semua ni anak cucu Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan Adam itu kalau dalam hadis, kullukum min Adam, semua kita daripada Adam. Wa Adamu min turab. Adam ni dari tanah. Jadi sama. Betul, agama beda. Saya Islam, saya tak tolak ansur. Saya hormat hak dia, ibadah dia. Salahkan dari segi kita pendidikan. Di mana kita jual prinsip agama kita? Jadi saudara, sebab itu saya kata pilihan raya ini selamatkan negeri kita. Jangan bagi sikit signal. Melayu baik, China, India dengar baik-baik. Don't neglect your right. You decide. You putuskan mana you nak jadi negara ini. You tolak ansur, you main-main dengan vote you, mereka menang dan jadi rosak negara kita. Apa dia buat? Dia negeri dia pegang. Ya. Ha. Hoi hoi hoi. Ha, hari tu saya pergi Gombak. Saya pergi Gombak dengan Abang Jo, dengan Haji Ji, dengan Zamri. Kemudian dia orang tengok saya. Tok Sri, hoi hoi ya hoi.
Saya pun nyanyi sama. Oh. Ni. Dia duk sokong penyamun banyak, dia menyanyi dekat saya pula. Ya. Ya. Dia ingat dia bersih. Bersih apa? Berapa orang dah kita saman masuk mahkamah? Bukan kerja saya. Kerja Badan Penyiasatan. Tapi masa kempen dulu bersih, bersih, bersih. Hari-hari macam dia bersih betul eh. Sakau merata tempat. Allah, saya tak tambah. Ni saya ingat Naya, terutama orang Melayu. Senang percaya. Orang tu kaya berbelion-belion. Mai kata, kita kena sokong bersih. Dia percaya. Bukan tak percaya, cium tangan kakak, cium tangan. Eh, ya Allah. Kalau saya mesti Perdana Menteri ni cakap kena berlapik sikit. Kalau tidak, aku berdaya dah. Jadi, jangan tertipu dengan janji. Ya. Jangan tertipu. Tengok masalah berapa orang pegawai ayak di Kelantan. Tengok masalah nadi bumi rare earth di Kedah. Tengok jana wibawa yang melibatkan Tan Sri Mahidin. Ini semua berlaku. Tapi dia salahkan saya. Anwar dendam. Anwar zalim. Ni, hang sakau. Depa siasat, depa charge hang, aku zalim. Baru-baru ni bila kena saman pasal Sultan Selangor, Anwar salah. Yang cakap dia, yang lapor Dewan Diraja Selangor, bukan saya. Siapa buat laporan polis? Dewan Diraja Selangor. Kemudian siapa meminta maaf? Ketua PAS Selangor. Apa Tuanku Sultan Kedah kata? Sultan Selangor kata, saya tak terima, benda ni tak selesai. Siapa tangkap? Polis. Siapa dakwa? Peguam Negara. Siapa salah? Anwar Ibrahim. Ya. Hang kata apa pun, hang pilih hadap ni mahkamah, bilik aku di Sungai Buloh kosong lagi. Kemudian 45 hari yang lalu, Sultan Perak murka. Sultan Perak, Sultan Zahid ni, dia murka sebab orang Peh guna nama dia sokong Peh. Dia kata, mana boleh raja di atas, jangan kaitkan dia dengan politik. Orang PAS guna nama Sultan Perak, Sultan Perak sokong PAS. Siapa buat laporan polis? Arahan Sultan Perak. Siapa siasat? Polis. Siapa nak dakwa? Peguam Negara. Siapa salah? Anwar Ibrahim. Kemudian Hak Kedah, mana ada agung kata perpaduan? Itu pun yang dengar ni, Allahu Akbar. Ni budak sekolah, sekolah rendah pun tahu agung sebut kerajaan perpaduan. Dia boleh bercakap dengan berani, menipu terang-terang ni. Mana-mana ada kerajaan perpaduan? Orang pun, Allahu Akbar. Ya. Itu yang kata tunggang agama. Ya. Terang, semua orang tahu. Agung bercakap dalam kenyataan istana, bercakap masa rasmi parlimen, dia boleh nafi terang-terang begitu. Sudah, kita ada mandat. InsyaAllah kerajaan perpaduan kekal sehingga pilihan raya akan datang. 5 tahun. Setuju? Kita mau kerajaan perpaduan 5 tahun akan datang. Kita nak Pulau Pinang, Kedah, negeri-negeri 6 ini bagi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Calon UMNO, calon kita, calon DAP, calon kita, calon Amanah, calon kita, calon Keadilan, calon kita. Boleh? Boleh. Boleh dengan Lena belah hari 12 hari belah tu. Itu Lena sepasang. Tak bawa kad pengenalan. Jadi kena janji. Boleh janji? Boleh. InsyaAllah. Ya, saya nak calon-calon kita menang dengan majoriti yang bergaya. Mana calon-calon naik tak? Calon. Calon naik, kita persilakan juga Timbalan Perdana Menteri. Naik ke atas Dato' Salim dan juga Haji Nasir. Sila naik ke atas pentas sekarang. Calon. Calon, siapa yang rasa diri dia calon? Calon, calon, calon naik. Calon depan, calon. Calon, sila. Dan kita nak minta juga PM tunggu. Sebab Dato' Salim nak minta PM dengar lagu jadi pada Yucha. PM tak kasih.
PM tak kasih pula. Taman-taman Gua Perahu. Saya kena ada Taman Gua Perahu ni. Tak boleh lawan PM ni. Ya, sila. Calon.